Dengan kebersamaan kita bisa keluar dari musibah pandemi. Demikian kalimat yang terlontar dari Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, saat ditanya formula yang membuat Kota Bandung dapat menekan penyebaran kasus COVID-19 dari zona merah ke zona kuning. Menurut Odette, kebersamaan pertama dalam persoalan COVID-19 yang dibentuk, yakni gugus tugas yang saat ini menjadi satuan tugas penanganan COVID-19 bersama stakeholder dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, ulama hingga pengusaha. Berdasarkan data yang diunggah melalui laman Pusikov Bandung Rabu 22 September 2021, tersisa 306 konfirmasi aktif dan konfirmasi sembuh sebanyak 40.635 orang.